Blame Stud chassis AL. Ini pertama kalinya saya punya chassis AL dan isinya adalah seperti ini body, ini perangkat sasis. Oh, ini lepas ya, perangkatnya kemudian lepas ya. Oke, nah ini bodinya, ah ini sasisnya. Kemudian kita dapat yang ini soft nih. Terus ini motornya kita dapat yang kurang jelas nih. Mabuchi, kita dapat Mabuchi motor karena ini seri Jepang ya, ini seri Jepang, tulisannya semua bahasa Jepang, Jepang semua. Jepang. Oke, langsung ke proses perakitan.
Nah, seperti ini AR sasis roller saya buat depan awal, bagian belakangnya itu tidak rata. Jadi yang ini buat nekong, kalau dia di tikungan lebih kenceng. Nah, ini yang buat untuk melewatin trek yang agak tricky. Ini saya buat begini karena untuk standar aja, karena untuk STBO, makanya saya buat begini doang. Nah, sasis AR dan kita akan pasang bodinya. Nah, seperti ini kalau sudah terpasang bodi. Aduh, cakep bener. Seperti daminya Formula One ya teman-teman ya. Jadi, oke, akan saya sinematik.